Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya akan menggambar Masjid Jami Al-Islah Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Islah ini yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk nomor 14 Kedamaian sudah berada sejak tahun 1500-an. Bangunan masjid tersebut dirancang sedemikian rupa sesuai dengan sentuhan budaya Lampung. Mulai dari bagian depan, masjid tersebut sangat kental dengan sentuhan etnis Lampung pada bagian-bagian eksteriornya. Dengan warna merah keunguan yang cerah dan mencolok mendominasi tempat ibadah umat muslim satu ini. Hal tersebut menjadikan sebuah keunikan yang pastinya tidak dapat kita temui di masjid-masjid lainnya. Masjid yang disanggah dengan 8 tiang setinggi 2 lantai ini memiliki bentuk yang berbeda dengan masjid pada umumnya. Bahkan orang berdiri di atas batu untuk melayani seperti ujung dan perlakuan dari tembok, menara, ukiran jendela, sampai tempat wudu berhiaskan tapis, siger, dan payung khas Lampung. Mengusung nama Masjid Jami Al-Islah ternyata mengandung makna yang sama dengan nama daerahnya, yaitu kedamaian. Jami kan artinya besar, tempat berkumpul. Islah artinya kedamaian. Jadi tempat berkumpulnya orang-orang yang damai. Masjid kebanggaan masyarakat Lampung ini memiliki luas 600 meter persegi. Dari spesifikasi tersebut, Masjid Jami Al-Islah mampu menampung hingga 700 jemaah. Bangunannya terdiri dari dua lantai. Lantai 1 digunakan untuk ruang ibadah utama, sedangkan lantai 2 ditujukan untuk tempat pengajian ibu-ibu dan anak-anak. Tidak hanya itu, masjid ini juga digunakan sebagai lokasi rapat pertemuan mereka. Sekian kawan-kawan untuk yang melihat masjid kali ini, semoga tetap terhibur dan menginspirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.